Perkenalkan, nama saya M. Imam Subekti, tempat tanggal lahir saya Ujung Pandang 1972. Jabatan saat ini saya sebagai superintenden pada proyek pembangunan tol Colomadu Karanganyar. Saya mulai bekerja pada Waskita Karya pada tahun 1999 di proyek Sen Pocket Dam Bilik-bilik Sungai Jenek Berang. Pengalaman yang sangat berharga selama saya bekerja di Waskita Karya, saya ikut serta dalam pembangunan proyek-proyek nasional. Di antaranya proyek pembangunan Masjid Kota Mubagu, proyek irigasi Patlean Halmahera, dan saat ini saya masih di proyek Colomadu Karanganyar. Suatu prestasi tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dan harmonisasi. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa membangun negeri ini demi kemajuan bangsa kita. Teruskan karya-karya bersama insan Waskita Karya untuk mencapai Indonesia yang lebih maju.